itik-itik. Wis, matup. Oh, belut ternyata. Wih, dikunyah-kunyah. Matup, cerot. Oke pemirsa ya, next petualangan Cak Sengapak masih suasana spot sawah. Nah itu Mas Din masih menggoda-goda lubang belut. Nah di bawah sini saya dapat lubang mencurigakan pemirsa. Nah ini tadi lubangnya tertutup keong, dan setelah saya cari-cari ternyata tembusannya ada di sana ya. Nah itu ya. Oke, kita coba cek apakah mau nyenggol. Oke, mari kita cek ya pemirsa ya, umpannya tetap baby frog. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kitik-kitik. Wish. Matup. Oh, belut ternyata. Wih, dikunyah-kunyah. Matup, cerot. Wish. Wih, mantep. Wih, delang. Wih. Babon. Belum sih. Jempol tangan up. Saya kira babon pemirsa. Tapi untuk ukuran segini belut sawah ya. Uhuy. Ya, lihat. Mantap banget, Mbok. Salam-salamnya tetap buat seluruh subscribernya. Kang Agus Ngapak dan Mas Dini MJ. Kita bungkus. Uhuy. Nah oke pemirsa, oke ini dapat lubang ya. Oke mari kita coba, mudah-mudahan mau makan. Nggak mau makan. Buntu apa ya? Mumet-mumet lubangnya, mumet-mumet pemirsa, banyak akarnya ya. Oke, sudah terbuka, mari kita coba lagi ya. Oke, dimakan ya. Oke, mantap pemirsa ya. Nah, minta dibongkar ya, baru mau makan. Masih dikunyah-kunyah. Nah ya. Tarikannya mantap. Kok berat? Lubangnya kecil kok berat? Disendul. Mosok babon. Gede ternyata. Alhamdulillah. Ini sudah babon apa belum? Sudah babon lah ya. Babon lah. Oke, mantap sekali. Oke, lanjut perburuan. Tetap salam satu hobi. Uhuy. Oke, mari kita eksekusi pemirsa. Lepas apa ya? Enggak pemirsa. Wah, tertelan ini pasti. Aduh, enteng ini. Wah, enggak ada perotanya ya, kecil ini asli. Lumayan pemirsa. Hampir sejempol kaki ya. Aduh, tertelan tapi as. Enggak sih, gaduh pinggir. Oke. Mantap ini ya. Nah ini pemirsa belutnya ya. Salam-salamnya tetap buat seluruh subscribernya Kang Agus Ngapak dan Mas Dini MBJ. Kita bungkus. Salam satu hobi belut sawah pemirsa. Mantap. Nah oke pemirsa, di depan sudah ada lubang ya. Lubangnya mencurigakan ya, di dekat padi ini ya. Nah ini positif babon super. Biasanya soalnya lubangnya besar ya. Oke, mari kita coba
umpannya percil. Bismillahirrahmanirrahim. Lulu sudah gerak-gerak. Nah ini positif mau makan ini. Ayo makan. Lulu ya. Semakin naik. A few moments later. Nah oke pemirsa. Oke ya, tadi HP-nya mati. Waduh, ini setrek. HP-nya kepencet tadi ya. Waduh, tiba-tiba. Aduh, eman ya. Nggak kelihatan strike-nya pemirsa ya. Waduh, nah ini sudah kena ini. Alhamdulillah, moga-moga mudah-mudahan kena ya. Sudah tarik tambang ini ya. HP-nya apa? Kena keringat saya tadi ya. Ketetesan keringat ya, jadi mati. Waduh. Berat banget pemirsa. Wabote. Oke, sedikit dibongkar ya. Aduh. Ada cangkang keongnya. Oh ya, ada cangkang keongnya. Oke, belok ke sana. Mas, gak gerak sama sekali. Semakin ditarik. Salah. Berat banget pemirsa. Sumpah. Gak bohong ini ya. Sampai gemeter tangannya. Lihat penampakannya. Lah, ya gaduh bawah. Wih. Alhamdulillah. Aduh, HP ini runtuh. Babon, ini belutnya ya. Aduh, kesenggol belutnya, HP-nya jatuh mati lagi. Ya. Nah, ini kira-kira sudah super apa belum ini? Babon sawah super apa belum? Ya. Nah, ini kepalanya kecil ya, tapi badannya gemuk banget ini ya. Loh ya. Wih, mantap sekali ya. Oke, ya, salamnya ya untuk seluruh subscribernya Mas Din MBJ dan Cak Agus Ngapak ya. Salam satu hobi. Wuih. Ya pemirsa ya, sementara di bawah sini ada lubang mensurigakan, lihat ya. Oke, kita coba umpannya baby frog. Kira-kira lubang belut atau tuan krep. Ini seperti saluran air ya pemirsa. Oke, kita masukkan ya. Mana ini? Sambil fokus pergerakan air, jari Mas Yavi. Nyembur kayak. Oke, kelihatannya ada pergerakan ini. Airnya keruh. Nah, itu nyembur-nyembur pemirsa. Ayo senggol tetot. Mana ini? Bus mak celup selup bus. Belut berarti ya pemirsa. Waduh, langsung habis dikecup eh. Oke, kita coba lagi ya pemirsa ya. Ini positif belut ini, dilihat dari cara makannya ya. Ayo senggol maning, senggol lagi lut. Mana ini?
Tupus. Mak tupus. Hmm. Kena kowe. Lumayan pemirsa. Saat jempol tangan. Nah, ini belutnya ya. Jempol tangan ini. Oke, mantap. Kita bungkus. Salam satu hobi. Wuhui. Nah, lihat pemirsa, di bawah sana ada lubang ya. Lubang mini. Oke, kita cek. Wih, keren. Wis. Wih. Oke, saya keluarkan ya, pemirsa. Mendelep maneh. Wih, naik lagi ayo. Wis. Wih. Keren ya, pemirsa. Nah, ini yang dicari pemancing belut ya, seperti ini ya, belut sawah. Ayo. Slup. Di, wis. Waduh, sapiro iki belute rek. Loh, melintir pemirsa. Waduh, kecil ini berarti. Oke, melintir. Melintir pemirsa ya. Berarti ini belut kecil ini. Kalau melintir bisa dipastikan belutnya mini. Oke. Kita biarkan saja. Lu naik lagi. Wih, keren banget. Ini kalau pakai kail kecil paling kena ini. Tapi ini kecil ini asli belutnya. Oke, saya kasih makan. Yo. Enggak terus. Wish. Pemberani ini belutnya pemirsa, asli wish. Semoga tumbuh jadi babon sawah 2030. Mantap. Nah, pemirsa, mancing belut di sawah itu menyenangkan tapi juga melelahkan ya pemirsa. Asli. Pegel ya, Mas. Aduh. Menyenangkannya kalau kita dapat tarian babon sawah, dijamin mantep banget. Tapi melelahkannya ya kita harus jalan-jalan menyisiri pematang seluas ini pemirsa ya, untuk mencari lubangnya. Itu juga kalau nemu ya, Mas. Sudah bahagia lah. Tapi ya alhamdulillah masih bisa diberi setrek meskipun spot sawahnya agak kering ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya ya. Salam satu hobi.